malah senang. Bu, rajin-rajin masak gini ya, undang kita ya. Ayo, Mam. Wah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Kalau bicara soal Lesti dan Bilar, tentunya kita tak akan bisa melepaskan kekiutan. Dan apabila lihat rendang seperti ini, tentunya kalian akan membayangkan Ibu Bilar yang suka masakin rendang untuk sang calon mantu. Apalagi di hari ini nampak Papa Bilar dan Ibu Bilar begitu sibuk menyiapkan apa dia ya. Ya, rupanya Papa Bilar sedang bantu si Ibu untuk buat rendang, dan banyak banget rendangnya, guys. Penasaran nih, wangi banget rendangnya, nggak sabaran mau nyantep rendang buatan Papa, guys, kata Papa Bilar. Yang menarik kali ini masak rendangnya banyak banget. Apa tasakuran karena ya semalam konser romantis begitu memikat dan membuat semuanya pada baper. Ya, Lesti dan Bilar berhasil menjadikan semua orang baper berjemaah. Apalagi saat di hari ini Papa Bilar masak rendang bantu si Ibu banyak banget. Jadi kita traveling kemana-mana pikirannya, guys. Ya, ada yang bilang besan akan datang atau ya untuk si Dedek. Dan inilah berbagai komentar yang ternyata cute banget, seperti Benny yang wah, dia bergairah sepertinya, guys. Ya, buat siapa ya? Saya terus buat keluarga, Pak. Banyaknya, Pak, buat kondangan. Kompak ya. Masya Allah, sehat ya, Bapak. Bapak best, salut, turun tangan. Mau dong, Pak. Hebat ya, Papa sama Mama. Umur segitu masih kuat dan sehat. Wah, rendang pasti buat dibawa. Pas liburan traveling aja. Wih, banyak banget. Masya Allah, Papa Ibu banyak kali. Wah, Papa cute, bantuin Ibu. Masya Allah, Ibu Bilar rajin banget masak rendang. Terus menjamu tamu barokah. Ya, Ayah, Ibu. Wow, sehat terus buat Ibu sama Bapak. Katanya, guys. Ngeces Papa ya, jelas. Karena memang diakui masakan Ibu Bilar ini enak sekali. Si Dedek pun sama Ayah Kejora, ayahnya Lesti. Wah, demen banget nih sama rendang buatan si Ibu Bilar. Apalagi ini langsung si Papa turun tangan jadi wangi. Tentu bikin kita ngeces ngiler tentunya, guys ya. Ya, kita berharap di hari ini, ya di malam ini tepatnya, keluarga Lesti main ke sana. Ya, kita tidak tahu, cuma ya karena dekat itu tidak, ya sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi dan sesuatu hal yang mungkin terjadi. Ya, jadi pengen ya, rendang memang enak, guys. Wah, apalagi masakan Mama, Ibu, maksudnya Ibu Bilar sama Papa Bilar. Wah, pasti enak pol cute tentunya. Mantul banget, Pak, bagi dong. Ya, siapa yang gak pingin sih? Wah, Papa cute masak sama Ibu. Bagi dong ya, enak banget tuh. Papa banyak banget rendang. Besan mau datang rumah Papa, katanya. Wah, mau, Pak, katanya.
buat bekal mau holiday ya papa. Dukun selalu ya pak, bikin ngilera tentu guys. Dan kita semua pada salfok dengan masakan rendang si Papa Bilar ini yang begitu banyak. Karena banyak asumsi dan banyak anggapan bahwa si Besan akan datang. Walaupun diam-diam tentu kita semua pada salfok dan pada penasaran. Cute bagi dong pak, siapa dong pak? Aku Leslar dari Sulawesi Utara, Manado. Buat siapa papa bikin rendang buahnya? Sorry semua teman-teman, jangan enak nih. Sehat ya pak, masak besar nih pak. Enak harum liatnya. Cece masak bareng, pak minta resepnya. Papa bantuin ibu masak, cute. Wah banyak banget pak buat hantaran ya. Wah papa bohong itu, bikin mama papa cuma ngaduk-ngaduk aja. Sehat selalu. Boleh pesan order nggak bapak? Aduh, sehat selalu pak. Wah pokoknya guys ya tentu malam hari ini begitu cute banget. Ya mungkin sih papa masak banyak-banyak segitu kalau nggak ada yang akan bertamu. Makanya semua pada baper dan pada traveling sendiri-sendiri. Membayangkan ya seandainya si calon besan, besannya datang gimana seru kan. Masakan rendang itu adalah masakan favorit yang disuka oleh Ayah Kejora dan juga si Dede. Makanya kalau Dede nggak datang pasti Bang Bi yang antar tuh rendang. Buat dibawa ke rumah Dede Lesti kayaknya bikinnya banyak banget. Sama ada acara keluarga, kumpul dua keluarga di rumahnya kakak Bilar. Buat gue sendiri. Ya itulah traveling para Leslar Mania. Duh mantapnya ya buat renang banyak papa, ibu, abi. Menjamu saudara yang datang dari jauh. Sehat terus ya papa. Wah tentu kalau saudara yang datang dari jauh oke. Tapi kan si Dede biasanya datang kalau ada saudaranya Bang Bi, cute banget kan guys ya, pasti cute. Banyak amat pak buatnya, mau pak mau dong, pas banget ini belum sarapan katanya. Mau dong pak, wah pokoknya macem-macem guys. Mau dibawa jalan-jalan ya pak Daniel rendangnya ya, wah tentu jalan sama mantu, calon mantu mudah. Pertanyaan netizen, papa tahun baru rencananya mau liburan kemana sih pak? Ke Bali apa? Apa ke Lampung pak? Apa ke Labuan Bajo? Bagaimana menurut kalian kira-kira semuanya? Kira-kira mau dibawa kemana Leslar kita ini? Sehat selalu untuk semua keluarga Bang Bilar dan Dedek Lesti. Kirim suka bumi pak Daniel. Waduh sayangnya tidak ada ya masakan dari mama ibu Bilar ini yang dijual secara online. Kalau ada pasti nih. Ya request aja ya, nanti Bang Bi semuanya teman-teman kalau ada online pasti insya Allah laris manis nih. Ya begitulah keseruan di hari ini. Dan apapun yang keluarga Lesti dan Bilar lakukan tentunya mengundang banyak penasaran dari fan-nya, dari kita semua tentunya. Karena memang hubungan Lesti dan Bilar hari demi hari main makin cute aja kan guys ya. Mainnya makin cantik dan juga luar biasa. Makin indah kesannya, udah kayak suami istri aja. Saling lengkap melengkapi, saling merindukan, saling bersama-sama. Dan sudah tidak malu-maluan lagi. Ya tentu hal itu pastinya adalah dalam rangka segera memantaskan diri menuju halal. Jadi kita harapkan dan kita doakan memang keduanya benar-benar berjodoh di tahun ini untuk menjadi sepasang sejoli yang akhirnya mengikrarkan janji suci di depan penghulu nanti. Itu saja kabar tentang rendang Bang Bi yang begitu menarik dan bikin kita ngiler semua. Tetapi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk selalu bergabung dan dapatkan notifikasi setiap saat dari kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar hanya di channel kesayangan kita. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin asik dan menarik untuk kita ikuti perkembangannya akan tersaji setiap saat.
tentunya dengan beraneka ragam intrik dan juga kemesraan, keromantisan serta kegesrekan Lesti dan Bilar yang selalu berhasil menyita perhatian banyak netizen. Tentu itulah yang akan kita sajikan untuk kalian semua. Tapi jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Caranya cukup mudah, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Subscribe tak berbayar, guys. Jadi kalian tidak usah ragu, tetapi kalian akan dapatkan notifikasi terbaru mengenai perkembangan Lesti dan Bilar. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.